Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini Indonesia akan kedatangan dua sahabat saya, artis, seniman, banyak sekali karya-karyanya, tapi kali ini dia punya bisnis ekonomi kreatif yang perlu kita simak. Seperti apa, nanti pasti kalian akan lebih penasaran lagi dengan kiprah yang sekarang mereka jalani. Ya, pertama tamu saya adalah Usi Pratama, apa kabar? Dan Aldi Taher. Sebelum mulai kita berbincang-bincang, kita saksikan tayangan berikut ini. Setiap bepergian keluar kota, rasanya tidak lengkap jika belum membeli oleh-oleh khas dari tempat yang dikunjungi untuk diberikan kepada kerabat dan relasi. Tidak heran bisnis seperti kue oleh-oleh yang berprospek cerah ini pun kian menggoda, terutama bagi kaum selebriti yang tertarik merambah dunia bisnis. Dengan modal yang cukup, ketenaran dan ide kreatif, para selebriti Indonesia berhasil menghadirkan kreasi kue oleh-oleh baru dengan kemasan modern yang menjadi rebutan masyarakat. Indonesia akan membahas pekerja seni entertainment Indonesia yang di luar profesinya sebagai artis memiliki bisnis di luar profesinya. Usi Pratama yang saat ini sedang gandrung dengan oleh-oleh kue khas Cirebon. Selain itu, di tengah kesibukannya, Usi juga tetap menjalankan bisnis lainnya, yaitu bisnis alat-alat kecantikan berupa kosmetik. Sedangkan Aldi Taher yang juga tampil dengan usaha kuliner, yaitu sate Taichan Rock and Roll. Sebagai artis, Aldi tidak sungkan berbagai cerita tentang ketertarikannya kepada sate yang menurutnya memiliki banyak filosofi. Keduanya melakoni bisnis ini karena terdorong rasa cintanya kepada kekayaan keragaman kuliner khas tanah air. Bukan hanya itu, Indonesia juga menampilkan hasil liputan pertunjukan film bisu Hitam Putih Setan Jawa, karya sutradara besar Gary Nugroho yang turut memeriahkan Festival Art Jog di Yogyakarta. Seru pemirsa, bagaimana Usi Pratama dan Aldi Taher punya profesi yang mungkin banyak juga yang belum tahu selama ini. Ya. Kok bisa lari ke makanan ini? Kenapa kue. Nih sih? Kue. Jadi sebenarnya kemarin ini sih aku melihat ada beberapa peluang. Teman-teman juga udah ada beberapa yang menjalani bisnis yang sama kan, kue oleh-oleh dari satu daerah. Terus aku bikinlah sebenarnya di Cirebon ini bukan daerah aku asli Betawi kan, aku Jakarta. Ini sebenarnya seperti cake biasa ya, cake modern. Ya. Cuman aku modifikasi dengan ada satu varian rasa itu gedong gincu plus rikaya. Itu kan asli Cirebon. Oh. Jadi aku masukin mangga gedong ya. Mangga gedong. Oh. Jadi aku masukin mangga gedongnya itu di salah satu rasa di kue ini. Wow. Itu yang bikin khasnya Cirebon kan. Jadi nanti pemirsa kalau ke Cirebon bukan hanya empal gentong aja ya, bukan empal gentong dan apa nasi jamblang, bukan nasi hanya itu. Nasi jamblang, tapi juga ada. Ada ini dia kue dari aku Cirebon. Kue Cirebon, kue Kelana ya. Kue Kelana. Rasa mangga gedong ya. Rasa mangga gedong. Kalau Aldi? Kalau Aldi dagang sate, Pak. Sate. Iya. Sate Taichan Aldi Taher. Jadi sebenarnya dari hobi kuliner, suka makan sate padang, sate ayam. Akhirnya pas kemarin ada waktu senggang gitu ya, nyoba bikin sate. Aku dagangnya pakai mobil kan, pakai food truck kan. Tadinya mau nyewa tempat, cuman karena masih belajar untuk bisnis kuliner, aku coba pakai mobil dulu. Takutnya kalau misalnya di sini marketnya belum ada, bisa jalan-jalan gitu kan. Ya alhamdulillah belajar ngulek sambel, terus juga ya bikin bumbu-bumbunya. Ya, alhamdulillah banyak respon yang bagus, lumayan laris, laku, terus juga insya Allah bikin cabang kedua nih nanti. Kalau ini ya, tadi kan sate banyak yang jualan, begitu juga dengan kue-kue seperti ini. Lantas ada strategi khusus nggak dari Aldi dulu untuk
kira-kira diferensiasi dari satenya Aldi ini apa? Sate Taichan Rock and Roll ya namanya, Aldi Taher itu sambelnya ngangenin. Sambelnya bikin kangen. Sambelnya. Iya, kita kalau rasa daging ayam sate kan sama aja ya. Yeah. Cuman kan pasti di bumbu sate sambel atau bumbunya gitu. Itu kita punya ciri sendiri, resep dari kita gitu. Oh, gitu. Ada resep rahasianya ya. Resep rahasia. Nah, kalau Usi gimana? Kalau aku sih yang paling penting sebenarnya yang pertama itu adalah rasanya. Jadi mau sebagus apapun marketing kita, kita mau promo di sana, di sini, dimanapun, kalau rasanya nggak bagus, nggak enak, orang tuh nggak akan balik lagi kan. Makanya aku sangat bawel banget di rasa gitu. Jadi rasanya itu pun kue ini nggak cocok, ulang bikin lagi, nggak cocok sampai kelima. Dan setelah itu aku cobain lagi ke teman-teman aku, ini gimana rasanya. Jadi benar-benar ketika nyampe rasa yang pas, itulah yang kita jual. Nah sekarang biasanya suka ada pertanyaan nih. Ngapain ya jualan? Kan sudah sibuk sebelumnya. Atau jangan-jangan mau meninggalkan profesi sebelumnya ke bidang yang lebih menantang atau ngeliat ekspansi usahanya juga lebih menarik. Kalau aku sih sebenarnya lebih ngeliat peluang usaha aja sih. Pekerjaan apapun, entertain, di entertain ataupun di luar itu buat aku selalu menjadi satu kesinambungan. Jadi ngelihat peluang usaha yang kita bisa ambil, kenapa enggak? Ya buat anak nanti, buat cucu kita nanti, aku mikirnya gitu, yang penting kan fokus ngejalaninnya. Kalau Aldi? Pas kemarin ada waktu luang, aku sama adikku akhirnya kita coba. Kita cobain ke keluarga, ke temen. Wah rasanya lumayan nih, akhirnya udah kita coba beli satu mobil toko gitu ya, untuk dagang. Sambil belajar dan gak nyangka responnya bagus gitu. Dan seru kita pas ngelayanin pembeli, sama kita inovasi rasa gitu kan. Misalnya nih sambelnya, wah kurang-kurang, masih kurang gurih-gurih nyoy nih, kita tambahin lagi yang lain. Jadi ya itu proses itu yang buat kita jadi puas gitu. Wow, pemirsa makin seru aja dengan gurih-gurih nyoy, jangan kemana-mana. Indonesia, ide untuk Indonesia. Kita pengen A, B, C, D kena enggak? Kita harus tahu pangsa pasarnya, tentuin B, C atau A, B. Nah udah kita akan genjot di situ penjualannya.